Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 6 tahun berlalu sekolah Tahfidz Plus El Fikri. Insyaallah tahun ajaran depan akan mengembangkan pesantren Darul Hikmah. Nah, ini lahan yang sedang dibebaskan. Dan alhamdulillah si pemilik lahan Pak Sutarman, beliau telah memberikan izin walaupun belum dibayar lunas untuk mendirikan bangunan ini. Ini pendopo. Kemudian ini ya, rencana saung untuk anak-anak belajar. Dan ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Para pemirsa sekalian bisa berpartisipasi mengirimkan dananya untuk infak. Bisa diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat, sebagaimana riwayat dari Sa'ad bin Ubadah. Beliau datang telat ketika ibunya wafat, sehingga kemudian beliau menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah bermanfaat seandainya aku mewakafkan kebunku untuk ibuku? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, dan kemudian Sa'ad bin Ubadah mewakafkan hartanya untuk ibunya. Orang-orang tua kita yang sudah wafat sungguh menanti kiriman dari anak-anak dan cucu-cucu mereka. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.